Rizky Febian seolah naik darah, mengetahui nasib terbaru anak Lina dan Teddy Pardiana. Banyak kabar tersebar kehidupan Teddy sedang kekurangan. Secara ekonomi, kekurangan Teddy berulang kali memang ngotot ingin meraih hak warisan Lina terhadap bintang. Terbaru, Teddy melempar curhatan bahwa dirinya kerap mendapat bisikan mengakhiri hidupnya. El tetapi... Lina Jubaedah kerap datang ke dalam mimpi dan lamunannya untuk melarang aksi itu. Hal tersebut disampaikan Teddy menjadi sesuatu yang saat ini kerap mendatanginya. Pada akhirnya, Rizky Febian, anak sulung Sule itu tampak naik darah dan emosi. Kisru antara Rizky Febian dan ayah tirinya Teddy itu tak kunjung padam. Keduanya diketahui terlihat cekcok terkait harta warisan yang ditinggalkan mendiang Lina Jubaedah. Padahal, menurut Putri Delina, adik Rizky Febian itu selalu mengirimkan uang demi kehidupan bintang. Tak hanya perihal harta warisan, kini muncul masalah baru terkait anak semata wayang mendiang Lina dan Teddy. Kondisi itu membuat Rizky Febian pilu lantaran melihat bintang tidak mendapatkan kehidupan yang layak. Kakak dari Putri Delina itu berkeinginan mengambil hak asuh adik sambungnya, bintang, dari Teddy ya pengen atuh. Merawat bintang cuma ya balik lagi ya karena memang hal yang diuruskan masih tetap berjalan, ucap Rizky Febian, dilansir dari Youtube Seleb Oncam News pada Minggu, tanggal 5 Desember tahun 2021. Meski serius ingin mengambil hak asu bintang, Rizky Febian tak ingin bertindak gegabah. Pasalnya, kasus hukum soal harta warisan Lina Jubaidah saat ini masih bergulir. Kalau aku nggak mau ngambil tindakan semena-mena takut salah. Jadi karena udah ada lawyer juga, jadi aku biarkan mereka yang mengurus imbunya. Kendati demikian, pelantun lagu cuek itu tetap memantau kondisi serta perkembangan bintang setiap harinya. Tapi aku tetap menjaga komunikasi dan memantau tumbuh besarnya dede bintang seperti apa, pungkas Rizky Febian. Sampai saat ini baik Rizky Febian, Putri Delina dan adik-adiknya belum bisa menemui adik tirinya yang di bawah pengasuhan Teddy. Anak-anak Sule juga cukup khawatir kebutuhan adik tiri mereka tak tercukupi karena kondisi ekonomi Teddy. Hal itu yang membuat anak-anak Sule berharap hak asuh bintang bisa jatuh ke tangan mereka sesegera mungkin.